Ibrahim alaihissalam semasa menerokir permukaan mata
pelayannya oleh si kita. Suasana tidak ketenteraman yang dihadapi oleh masyarakat di luar sana perlu dijadikan aktifan supaya negara kita cintai ini sentiasa terpelihara. Gaya hidup masyarakat yang mementingkan diri sendiri sehingga berubah untuk mengambil peduli hal-hal yang berlaku terhadap negara-negara lain yang berkuala menunjukkan bahwa perempuan ini tidak ambil peduli soal-soal keselamatan dan keamanan negara. Ikhwan muslimin, mengambil kesempatan perubahan ini khatib ingin menarik perhatian jemaah baru. Keselamatan negara adalah tanggung jawab bersama. Walaupun kita tahu dalam negara kita ada badan-badan yang berautoriti dan ditugaskan untuk menjaga setiap keselamatan negara ini, tidaklah bermakna kita sebagai orang awam hanya perlu melihat dan berdiam diri. Kita sebagai orang awam juga perlu menjadi mata dan telinga kepada pemimpin dan juga anggota-anggota keselamatan. Kerana keselamatan negara adalah tanggung jawab semua dan akan dipertanggungjawabkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ibni Umar anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, 'Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fa'al amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ul." رعيته والقبر راعٍ على عدي بيته وهو مسؤول الأم والمرأة راعية على بيت بعدها ووالده وهي مسؤول الأم والأب راعٍ على مال سيده وهو مسؤول الأم على مولوده Rahim, wakulukum masyurun akwa'iyyati. Ya maksudnya, daripada Ibnu Umar, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda bersabda ketahuilah, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu adalah diminta dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan diminta dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarga dan dia akan diminta dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga dan anak-anak dan akan diminta dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta tuannya dan dia juga dan dia juga akan diminta dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpin. Riwayat Imam Muslim nomor 1829. Peranan anggota keselamatan yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan mengikut sekut tugas masing-masing amat adil hargai. Seperti polis yang menjaga setiap keselamatan di tempat awam, anggota tentera yang bersiap sedia apabila berlaku sesuatu, anggota kastam yang banyak menghalang penyelundupan haram, anggota immigration yang mengawal pendatang-pendatang haram dan lain-lain. Sekiranya mereka anggota keselamatan telah menzahirkan sumbangan mereka kepada masyarakat, bagaimana pula dengan kita?
berat siksaannya. Justru itu, mengambil kesempatan sebenarnya dengan sambutan hari Islam sedunia yang ke-38 pada 23 Januari yang semalam. Maka kita sama-sama berlanung dan beriang kepada pengorbanan anggota keselamatan termasuk Islam dan memastikan kesejahteraan dan kemakmuran awam sentiasa terperima. Dan itu kasihan tanggung jawab yang digaras semakin mencabar. Mereka terpaksa mempertaruhkan nyawa demi memperkeras para penyayang yang berbahaya. Mereka juga berada di barisan hadapan dalam misi keamanan negara. Mungkin sesetengah daripada kita pikirkan mereka bekerja kerana mencari rezeki. Namun, apalah nilai yang ingin berbanding nyawa yang tidak tiada dalam dati. Marilah kita sama-sama berdoa agar mereka diberikan kekuatan untuk terus beristiqomah dalam membantu menjaga keselamatan negara dan beradab untuk membantu mereka khususnya pihak kastam dan seluruh anggota keselamatan awam umumnya. Sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Doa minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang terkamu yang menyatukan kalam, adalah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, dia sesungguhnya itu adalah kelemah kemampuan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 49. Barakallahu fi wa lakum ajma'in. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa